Semua. Hei teman-teman. Halo teman-teman. Yuk baca pantun rohani. Pantun rohani untuk hari ini Jumat 1 Oktober 2021, bersama saya Freda dari Salatiga dengan Feby di Surabaya. Bersama Rere di Salatiga. Bersama saya Audrey dari Solo. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Romo Gracius SVD di Yogyakarta. Semoga saya menjumpai para sahabat dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, berdaya optimis dalam iman, harap, dan kasih dalam menapaki ziarah panggilan hidup ini. Sahabat, pada hari ini kita diajak untuk melihat, memotivasi, memperkaya daya iman kita berdasarkan teks dari Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Dan mari kita dengarkan bersama-sama. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Sahabat sekalian, di dalam diri manusia sesungguhnya ada dorongan yang selalu ada, yaitu bahwa di dalam dirinya ada keinginan untuk menjadi yang terbesar, terbaik, terkuat, dan semua kehebatan lainnya. Itulah tujuan yang memotivasi manusia untuk manusia berusaha, bekerja, dan berkarya. Ada begitu banyak cara yang diperjuangkan oleh manusia agar dirinya diakui untuk menjadi yang terbesar. Jumlah umat yang pasti harus disensus. Demikian juga jumlah keluarga. Para murid bertanya kepada Yesus, "Siapa yang terbesar di kerajaan surga?" Sahabat sekalian, dalam nuansa rohani sekalipun, kita juga mengalami hal yang sama. Seperti juga para murid, mereka bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Inilah energi yang memang sudah ada di dalam diri manusia untuk berkeinginan menjadi besar. Sahabat sekalian, apa yang Yesus ajarkan kepada kita memberikan sebuah gambaran bagaimanakah kita mengarahkan cara agar kita menjadi besar di hadapan Allah untuk mencapai kerajaan surga. Ada dua hal yang Yesus berikan kepada kita, yang Yesus tawarkan kepada kita, yang Yesus tunjukkan kepada kita. Cara yang pertama adalah, hendaknya kita selalu mampu untuk memiliki daya tobat, selalu pada kesadaran untuk bertobat. Dalam kehidupan sehari-hari, daya tobat ini mungkin dapat kita katakan sebagai evaluasi diri terhadap segala kekurangan,
kelemahan atau kerugian-kerugian yang memungkinkan kita untuk bertindak lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik. Maka kita diajak pada hari ini untuk mengalami dimensi pertobatan ini. Ada kesadaran bahwa kita tidak sempurna, tetapi kita berjuang untuk menjadi lebih baik dan belajar dari kesalahan-kesalahan pada masa yang lampau. Yang kedua, Yesus mengajak kita untuk menjadi seperti anak kecil. Bagaimana mungkin seorang anak kecil ini ditunjukkan oleh Yesus sebagai proses pembelajaran kita untuk menjadi besar dan menerima kerajaan Allah? Disinilah kita melihat bagaimana karakter anak kecil yang dapat kita teladani. Ada beberapa hal yang sungguh mencengangkan kita untuk belajar dari seorang anak. Masa pandemi tak boleh reuni. Keselamatan harus tetap dijaga. Bila tak seperti anak kecil ini, kamu tak akan masuk kerajaan surga. Seorang anak adalah dia yang percaya penuh kepada bapaknya, kepada ibunya. Maka kita belajar bagaimana kita juga mempercayakan diri secara penuh seperti seorang anak kecil kepada bapaknya, yaitu Allah kita. Dan yang kedua, seorang anak kecil mudah untuk diajar dan dibentuk. Seorang anak yang mampu untuk taat. Kita juga belajar untuk menjadi besar dan menerima kerajaan Allah, untuk belajar dalam ketaatan, untuk diajar, untuk dibentuk. Maka proses ini adalah proses formasi atau pembentukan yang luar biasa untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa dibentuk, agar kuasa Allah sendiri ada dalam diri kita. Yang ketiga, ada kekuatan dari seorang anak kecil dalam nada spiritual adalah ia tidak pernah khawatir terhadap apapun karena ia tahu bapaknya pasti menyediakan segala sesuatu yang dia butuhkan. Kita juga memiliki daya rohani yang seperti ini karena kita tidak akan pernah khawatir di hadapan Allah. Segala sesuatu yang kita butuhkan akan Allah sediakan bagi kita. Berikutnya adalah, seorang anak kecil tidak pernah merasa takut karena dia yakin bapaknya senantiasa menjaganya dan memberikan perlindungan, dan ia percaya penuh kepada bapaknya di segala situasi. Kita juga belajar dalam nada rohani yang luar biasa, nada iman kita untuk tidak pernah merasa takut dan cemas karena kita yakin Allah kita akan melindungi kita. Kita juga diajak untuk menjadi seperti anak kecil yang selalu taat akan perintah bapaknya, mudah untuk mengalami situasi-situasi dan percaya akan perintah bapaknya. Kita juga mengalami hal yang demikian. Jadi orang jangan mudah punya iri. Ikut bahagia lebih berharga. Siapapun yang mau merendahkan diri, dia yang terbesar di kerajaan surga. Sahabat sekalian, inilah visi hidup, cara pandang yang Tuhan berikan, yaitu kerajaan surga akan kita terima jika kita selalu bertobat dan menjadi seperti anak kecil di hadapan Allah. Sahabat, sebelum kita memulai karya-karya agung kita yang dipercayakan Tuhan pada kita, sebelum kita bekerja, saya akan memberikan satu pantun untuk Anda. Makan roti, campur mentega, tambahkan juga dengan selainya. Tujuan hidup beriman adalah kerajaan surga. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil adalah jalannya. Sahabat, mari kita mulai bekerja dalam ketangguhan iman, harap, dan kasih kita. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris,
et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos et maniat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat berjumat pertama dalam bulan. Selamat memasuki bulan Rosario. Sambil selalu berusaha menjadi rendah hati. Salam Seroja, berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih, selamat jumpa dan berkah dalam. Berkah dalam. Salam Seroja, berkah dalam.